Andika Pratama Berang. Sebut Nikita Mirzani tiru konsep YouTube-nya. Andika Pratama lewat postingan Instagram story-nya mendadak mengomentari program TV yang dibawakan Nikita Mirzani. Ia mengunggah foto hasil capture dari salah satu segmen acara Nih Kita Kepo ini. Tampak Nikita Mirzani dan Boyem sebagai host acara tersebut mewawancarai Musdalifah dan suami. Mereka pun memilih di atas ranjang untuk ngobrol. Kayak konsep acara siapa ya? Enak banget ya, nyemot konsep, tulis Andika Pratama di story-nya, ditambahkan emosi ketawa dan jempol. Emang kreativitas mulai tumpul, lanjutnya. Di situ Andika Pratama dan Usi sering mengundang beberapa rekan artis untuk berbincang lebih mendalam soal kehidupan. Suami Usi, Sulistiawati ini pun enggak hanya mengunggah itu di Instagram story-nya, ia juga mencuitkan di akun Twitter pribadinya. Ia pun mendapat banyak respon netizen di Twitter yang mulai membahas soal acara dengan konsep ngobrol di ranjang. TV emang suka begitu, kicau Andika sambil mengunggah foto serupa dengan IG story-nya. Nyomot dari acara eksis, Indra Herlambang mungkin curhat di balik selimut, hehehe, ungkap Night Eliano. Ada juga netizen yang mengungkap kalau Uus dan Gilang Baskara konsep boring, Uus biasa aja, gibas pas awal nih, dua cowok udah tidur bareng lihat risila, tapi pembicaranya enak. Komentar yang lainnya. Itulah guys, Andika Pratama yang tak terima anggap konsep YouTube-nya ditiru oleh Nikita Mirzani. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.